Oke, kita aktifkan dulu color wellhack-nya ya. Gue aktifin di game karena kalau di lobby kadang nggak aktif gitu. Jadi gue aktifkan color-nya di sini gitu. Oke, kita aktifkan green. Red aja. Green aja, males gue red. Oke, sudah aktif coy, anjay, keren. Kayak green-green gitu loh, anjay. Green tea. Oke, sudah aktif, mantap. Oh, ada musuh di sini, kurang ajar. Kita langsung ras, apakah dia melihat kita? Oi, oi, mana lu? Oh, itu dia di atas. Kurang ajar, yang mana mau dikurang rain. Kurang ajar, yang mana mau dikurang ajar. Oh, ini dia tiarap, goblok lah. Aduh, easy banget PUBG Mobile Legends. Begini player PUBG Mobile Legends. Aduh, teman gue konok lagi, goblok lah. Aduh, apaan lu? Oh, itu ada di atas. Kurang ajar. Aduh, easy banget lah. Oh, satu lagi. Aduh, ipar itu kok nggak mati. Oh, sedikit lagi. Oi, aduh, nggak mati lagi. Kurang ajar. Oh, itu dia. Anjay, apa lu? Masuk. Oh, easy banget lah. Anjing, sisa satu. Ras. Aduh, kok gue ini tangga sih? Anjing. Oke, kita ras. Oh, di atas dia. Apa yang terjadi di sini? Apakah gue mati? Atau tidak? Apa yang dia bikin? Oh, dia mulai per granat. Ini makan granat. Lu goblok lah. Gue masih hidup, lu mau granat. Enggak pintar lu buang granat. Oke, kita ras lagi. Apa yang terjadi di sini? Apa yang dia bikin? Oh, dia revive. Goblok. Easy banget lah. Ada yang susah-susah gitu loh. Gue bosan terlalu gampang gitu musuhnya gitu loh. Anjay. Ayo. Mana lagi dua. Ayo. Musuh yang susah-susah dong. Gue butuh musuh-musuh yang lebih susah gitu loh. Ayo, dua orang itu. Ayo, bantu gue gagal chicken dong. Gue bosan chicken dinner terus nih. Anjay. Oke, mana? Yang mana mau diratakan? Oh, itu ada dua orang di sana. Kita berhenti. Oi, keluar. Aduh, nggak mau keluar. Oi, oke, sudah keluar. Oh, mamam nih, makan ini, anjay, mati lu nggak tuh, anjay. Oke, nenen, wow lala, oke, easy banget, sisa satu, kurang ajar, oke, chicken dinner, easy banget. Oke, video kali ini gue kasih tahu tutorialnya ya. Oke, gue kasih lihat dulu ban-ban yang sudah saya download atau yang saya di-download di deskripsi ya. Ini ada script brutal, ada script safe, dan ini ada BPS PUBG Mobile Legends yang terbaru, dan ini ada host yang terbaru. Oke, langsung saja gue kasih tahu, masuk ke Strange VPN ya. Kalian masuk ke sini, ini ada hostnya, kalian pilih. Oke, sudah terpilih. Salah tindis. Masuk ke virtual. Oke, nyalain game Guardian. Tunggu, oke, tindis, oke aja, mulai. Oke, sudah ada game Guardian-nya kan? Ini game Guardian. Dan gue mau main PUBG Mobile Legends ya, bukan beta yang itu. Oke, PUBG Mobile Legends. Oke, gue tindis PUBG Mobile Legends. Oke, kalau di PUBG Mobile Legends itu nggak tahu kenapa ini sekarang keamanannya udah agak ketat gitu, sudah naik ke 7. Dulu kemarin masih 6, sekarang sudah 7 keamanannya. Oke, langsung tunggu. Oke, tunggu sabar. Oke. Oh, gue habis main tadi tapi mati. Oke, tapi gue langsung keluar. Pilih langsung ini. File PUBG Mobile yang besar. Pilih rentang memori. Salah tindis. Pilih rentang memori ya, yang ini. Checklist seperti ini ya. Salah. Otter bat berbahaya kode sistem. Simpan. Sembunyikan game Guardian, pilih seperti ini, dan mencegah pembongkaran. Kalian cari ini dia. Tingkat 3. Oke, langsung kalian nyalain script BPS. Kalian aktifin dulu BPS ya, keluar. Oke, ini ada BPS. Oke, kalian tunggu. Oke, aktifin BPS di lobby. Oke, tunggu. Ini ranking gue udah tinggi ya. Tadi ada yang bilang, kok akun Smurf, kok akun Warrior, ini udah pakai yang silver. Oke, sudah itu kalian keluar. Kalian nyalain scriptnya. Script AME YouTube brutal. Gue pakai yang brutal ya, karena kalau bisa brutal kenapa tidak, anjay. Oke, gue nyalain wellhack-nya 845. 800 gue. Kalau di sini PUBG Mobile 800, kalau PUBG Mobile gue 845 ya. Oke, dan gue aktifin color 712. Kalau color gue yang super 712 green. Oke, sudah super kan, aktif. Gue aktifin antena. Oke. Kalian tunggu saja begini. Oke, tunggu, sudah hampir mau. Oke, 50%. Oke, sudah aktif semua ini. Langsung saja kita main. Gas kuy, gameplaynya nggak usah nonton, nggak ada kota lu.
Oke, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe and like ya. Gue aktifin dua kali wallhack karena kadang memang langsung berubah nggak jadi wallhacknya. Pas di sini baru jadi. And juga di sini akun gue sih ya, yang baru gue record untuk gameplay akun gue. Pas gue udah rasa bawa bahan yang terbaru gue baru gue pakai akun baru atau akun yang asli gue. Mengerti kan? Jadi bahan yang baru gue bikin gue akan pakai dulu ke akun gue. Kalau gue coba rasa aman sekali, gue pakai brutal di sini dan aman. Kalau gue rasa aman, gue pakai langsung akun gue yang asli atau akun gue yang udah lama, yang silver platinum gitu. Oke? Jangan lupa untuk subscribe and like. Thank you, bro.